kapan lagi ada waktu? Iya, lepas. Kamu kenapa sih gitu banget? Iya, tunggu. Iya, iya. Sayang? Ngapain? Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Kamu udah kelar dari sana? Udah. Ya Allah, Bu. Bu, Bu Mutia kenapa, Bu? Dev, kamu... Sekarang kamu beresin semua kotoran-kotoran ini. Semua tangan-tangan ini kamu beresin. Kamu beresin semuanya, semuanya kamu beresin. Bu, di sini gak ada tanah, Bu. Saya bilang beresin. Beresin. Iya, Bu. Semua iya, tanah ini kamu beresin. Iya, 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 Bu. Iya, Bu. Iya, 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 Bu. Bu Mutia kenapa sih? Orang di sini nggak ada tanah, disuruh ngebersihin tanah. Mama kenapa? Mama nangis. Kok mama sakit? Mama gak sakit. Mama nangis. Karena mama merasa bahagia sekali. Lihat kamu udah besar, pintar, cantik. Iya deh, aku janji jadi anak baik biar mama bahagia dan gak nangis lagi. Sayang, mama itu bersyukur. Mama itu beruntung sekali punya anak seperti Hani. Mama yang meminta maaf sama Hani. Karena selama ini mama belum bisa jadi ibu yang baik buat Hani. Mama itu mama terbaik aku. Aku sayang banget sama mama. Terima kasih sayang. Hani, mama janji. Mama akan pulang sebelum Hani bangun. Dan mama yang akan bangunkan Hani nanti. Ya. Sekarang Hani bobo dulu. Jangan nangis lagi, sayang. Mama mau kemana? Mama pergi dulu sebentar ya, sayang. I love you, Ma. Yang lama-lama ya, Ma, perginya. I love you too, sayang.
kan lagi ada waktu. Iya, lepas. Kamu kenapa sih gitu banget? Iya, tunggu. Iya, iya, sebentar. Ke sini dulu sebentar. Sebentar. Oke, oke. Apa ya? Kamu pesan layanan kamar? Enggak masak, Pak. Pesan apa-apa. Siapa? Coba aku lihat, ya. Siapa, Mas? Dia. Mungkin di luar satpam. Biar aku coba lihat, ya. Tapi jangan lama-lama. Oke, sebentar, ya. Mbak Mutia. Dasar kamu keluar, nggak tahu diri. Mbak ini kamu pura-pura jadi asisten pribadi suami aku karena kamu serius sama dia. Iya. Tiga yang kamu lakuin itu emang nggak ada apa. Laki-laki lain di luar sana bisa kamu goda? Gak ada. Mbak sakit, Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Dari dulu aku mencintai Mas Farhan. Berani-berani ya kamu ngomong kayak gitu. Dunia, apa kamu berani? Kayak gitu sama aku. Stop, apa mati kamu? Kenapa kamu belain dia, Mas? Kamu jangan kurang ajar di sini. Jangan sikap kamu. Aku mau tanya sama kamu. Buat apa kamu nikahin aku kalau kamu selingkuh sama perempuan ini? Buat apa? Itu jalan-jalan kamu. Kamu memang sengaja mau nyakitin aku sama Hani, iya? Kamu ngomongnya sembarangan, ya? Mas, aku tunggu kamu. Aku tunggu kamu setiap hari, tapi ternyata kamu sama perempuan ini. Kamu apa-apa sih? Kamu kelecer! Kamu ngapain datang sini marah-marah? Kamu belain dia, Mas. Hah? Kamu belain perempuan ini? Aku mau tanya sama kamu. Kamu pilih aku atau perempuan ini? Pilih Astrid dibanding kamu. Aku cinta sama dia, bukan sama kamu. Pernikahan kita itu karena perjodohan, bukan karena cinta. Ngerti gak kamu? Mas! Sini, Mas Putih! Mas Astrid! Mas! Thank you.
akan urus semuanya.